Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wala hawla wala quwwata illa billah amma ba'd. Ikhwani wa akhwat, pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah kita dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam pembahasan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari kitab Mukhtar al-Hadith al-Sharif al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafid ibn Syekh Abi Bakar bin Salim. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan barokah dan manfaat serta bisa kita amalkan dalam kehidupan kita insyaallah biiznillah berkat Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillah untuk pertemuan kali ini kita masuk ke dalam hadis yang ketujuh. Hadis yang ketujuh yaitu menjelaskan tentang perjalanan kita, berjalannya kita menempuh satu perjalanan untuk menuju ke masjid Allah Subhanahu wa taala. Apa yang didapatkan? Kabar gembira apa yang diperoleh oleh mereka yang berjalan dari rumahnya menuju ke masjid untuk melaksanakan sholat berjamaah atau amaliyah yang lain. Maka dikabarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam, Nabi Muhammad bersabda, basyiril masyaina fi dhulami ila al masajid bin nurit tam yaumal qiyamah. Hadis ini sahih rawahu Abu Dawud. Nabi Muhammad memberikan kabar gembira kepada kita semua bahwasanya kabar gembira perolehlah kabar gembira dari Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang berjalan di dalam kegelapan untuk menuju masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena dia akan mendapatkan cahaya yang sempurna kelak di hari kiamat. Maka orang yang berjalan dari rumahnya menuju masjid Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan kegelapan, lillah wa fillah, dengan mengamalkan sunnah Nabi Muhammad ma'al adab, maka insyaallah di hari kiamat kelak dia akan diberikan oleh Allah taala cahaya yang sempurna karena dia menempuh satu perjalanan di kegelapan untuk menuju rumah Allah Subhanahu wa taala di dalam menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dijelaskan di sini salat yang mana. Hadis ini ada satu kata yaitu di dalam kegelapan. Maka ulama mengatakan la siyama, terutama di dalam sholat isya dan sholat fajr atau sholat subuh. Sholat isya dalam keadaan gelap, sholat fajr atau subuh juga dalam keadaan gelap. Dia menempuh satu perjalanan di kegelapan itu untuk menuju masjid Allah Ta'ala untuk menjalankan sholat isya berjamaah atau sholat subuh berjamaah serta aktivitas yang lain di waktu itu. Maka insyaallah Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kabar gembira bagi mereka cahaya yang sempurna di hari kiamat kelak yang otomatis akan mendapatkan keselamatan dari Allah Subhanahu wa taala. Di setiap hadis mempunyai beberapa faedah. Maka untuk hadis kali ini, hadis yang ketujuh, menjelaskan kabar gembira bagi mereka yang menempuh satu perjalanan gelap menuju masjid Allah Subhanahu wa taala adalah faedah yang pertama adalah keutamaan bagi seseorang yang istiqamah berangkat ke masjid pada waktu isya dan subuh atau fajar. Maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan cahaya yang sempurna. Kenapa? Karena waktu-waktu itu adalah waktu yang gelap, tidak ada sinar. Maka dia menempuh perjalanan tersebut akan diberikan cahaya sinar oleh Allah Ta'ala dengan cahaya yang sempurna kelak di hari kiamat. Yang kedua adalah
dorongan untuk kita untuk selalu memperbanyak perjalanan ke masjid di waktu-waktu malam. Di waktu-waktu malam. Kenapa? Karena kabar gembira, balasan dari Allah Subhanahu wa taala kelak di hari kiamat, yaitu cahaya yang sempurna, cahaya yang selalu mengiringi dia kelak ketika di hari kiamat, juga adalah hari yang kita dengar kisahnya, kita baca bagaimana keterangan tentang hari kiamat yang begitu menakutkan. Ketika itu Allah Subhanahu wa taala murka, maka dengan hari yang mungkin waktu itu juga ada kegelapan, Allah taala memberikan cahaya kepada kita yang istiqamah memperbanyak perjalanannya menuju masjid Allah taala di waktu isya dan di waktu subuh atau fajar. Yang ketiga adalah sebagaimana dikatakan oleh para ulama, kita melihat orang yang berjalan untuk melakukan sholat di waktu-waktu yang gelap itu mempunyai satu keutamaan dan satu ijabah yang sangat luar biasa. Satu ijabah yang sangat luar biasa, mempunyai satu balasan yang sangat luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala. Apa balasannya? Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kepada orang tersebut, yaitu jannah, surga Allah Subhanahu wa taala, dengan hanya dia dari rumahnya menuju ke masjid dalam keadaan petang, dalam keadaan gelap, untuk melakukan sholat isya dan subuh atau fajar berjamaah, maka kabar gembira, ijabah dari Allah taala yaitu jannah. Insyaallah ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam bi ghairi hisab wa min ghairi sabaqil azab, amin ya rabbal alamin. Dan satu faedah yang sangat luar biasa, bahkan di bulan Ramadan mereka yang insyaallah akan diberikan kabar gembira mendapatkan malam Lailatul Qadar adalah orang yang salat isya dan fajar atau subuhnya berjamaah, la siyama fil masjid, dalam waktu satu bulan, maka dipastikan mau tidak mau dia akan mendapatkan malam Lailatul Qadar. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan, kemudahan kepada kita untuk dapat menteladani, menjalankan apa yang didawuhkan, apa yang dikabarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bersama dengan sunnahnya Nabi Muhammad, ma'al adab. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan manfaat kepada kita, keselamatan dunia dan akhirah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin.